Namanya siapa? Rizky, Pak. Nama lengkap? Rizky Krisnanda Putra, Pak. Kamu kenapa lebaran ini nggak pulang? Pengen pulang sih, Pak. Tapi tanggal merah kan cuma 2 hari, Pak. Kayak itu nggak bakal cukup, Pak, buat pulang, Pak. Cuti? Cuti udah habis, Pak. Utang cuti? Utang cuti bisa juga. Tapi ikan terus saya itu harganya judes, Pak. Kayaknya nggak bakal ngasih deh. Misalnya ngasih, tiket pesawat kan udah mahal, Pak. Kamu kan punya mobil. Mobil kemana? Dijual? Digadein? Mobil bisa, Pak. Tapi Bapak bayangin coba. Masuk tol udah macet, keluar tol macet, nyampe kampung macet. Ujungnya stuck, nggak bisa kemana-mana, Pak. Emang lo mau kemana-mana? Lo kan mau silaturahmi. Ya silaturahmi. Cuma kan nyampe sana pertanyaannya udah aneh-aneh. Kayak, tiarnya mana? Jodohnya mana nggak dibawa? Terus kapan nikahnya? Undangannya kapan? Gitu, jujur loh, Pak. Aja kamu masih jomblo. Ya kalau jujur nanti saya dijodohin, Pak. Coba bayangin lagi kalau misalnya nggak oke gimana, Pak? Kalau misalnya dia masih punya mantan yang nggak bisa move on gimana? Kalau Bapak preman, kakaknya preman. Aduh. Sebenarnya mau pulang kampung nggak sih? Mau sih, Pak. Tapi